们在逛街。Selamat datang di NIA Global News bersama saya Sandy, dan saya mau mengundang kalian semua untuk datang di kelas Mandarin bersama Sandy. Nah, kali ini Sandy akan bawa kalian jalan-jalan ke salah satu tempat shopping terbesar di Taipei, yaitu Ufenpu. Jadi Ufenpu ini adalah Mangga 2-nya di Taipei, dan di sini tuh dia jual barang secara grosir dan sangat murah banget. Nah, kali ini aku bakal ngajarin kalian kosakata yang diperlukan ketika kita lagi shopping. Nah, kita langsung saja ke kosakata pertama, yaitu baju. 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 Dalam bahasa Mandarin yaitu ifu. 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 Nah, ada baju pasti ada celana dong. Nah, kosakata berikutnya yaitu celana. 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 Dalam bahasa Mandarin yaitu kuzi. 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 Nada keempat. Dan selanjutnya kosakata ketiga yaitu rok. 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 Dalam bahasa Mandarin yaitu qunzi. 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 U-nya ini dibaca seperti yu. Yu. U yang ada yang di atasnya ada titik dua. Jadi bacanya yu. Jadi bacanya qunzi. Nah, kosakata berikutnya yaitu jaket. 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 Dalam bahasa Mandarin yaitu waitao. 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 Wai artinya adalah luar, tao adalah seperti cover gitu. Jadi kayak ingat aja waitao yang cover di luar yaitu jaket gitu. Nah, kosakata berikutnya yaitu sweater. 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 Dalam bahasa Mandarin yaitu mao yi. Mao yi. Mao yi. Mao mao artinya adalah bulu dan yi adalah ifu. Jadi kalau digabungin jadi mao yi. Nah, kosakata berikutnya yaitu topi. 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 Dalam bahasa Mandarin yaitu maozi. 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 Nah, kosakata berikutnya yaitu sepatu. 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 Dalam bahasa Mandarin yaitu xiezi. 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 Selanjutnya yaitu grosir. 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 Dalam bahasa Mandarin yaitu ta pi fa. Ta pi fa. Ta pi fa. Karena di sini itu dia jual barangnya secara grosir dan secara banyak gitu. Jadi disebut dengan grosir. Nah, selanjutnya ada beberapa kalimat yang aku mau ajarin kalian yang sangat penting banget. Yang pertama yaitu ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Dalam bahasa Mandarin nanyanya yaitu zhege duosao qian. Zhege duosao qian. Zhege artinya ini, duosao artinya berapa. Duosao itu berapa, qian adalah uang. Jadi kalau digabung jadi zhege duosao qian. Nah, kalimat kedua yaitu bisa lebih murah tidak ya? Bisa lebih murah tidak ya? Dalam bahasa Mandarin yaitu kei bianyi yi dian ma. Kei bianyi yi dian ma. Kei artinya bisa, bianyi artinya murah, yi dian artinya sedikit, ma adalah kata tanya. Jadi kalau digabung jadi kei bianyi yi dian ma. Ini penting banget ketika kalian lagi shopping, jadi harus diingat, oke? Nah, kalimat ketiga yaitu ketika kita lagi mau menanyakan sesuatu seperti
Permisi, di sini ada jual bla 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 nggak ya? Nah, kita ambil contoh, kita mau beli topi. Cara ngomongnya, permisi, di sini ada jual topi nggak ya? Nah, dalam bahasa Mandarin tanyanya yaitu, 请问这里有卖帽子吗? 这里有卖帽子吗? Nah, 请问 artinya permisi, 这里 artinya di sini, 卖 adalah jual, 帽子 adalah topi, dan 妈 adalah kata tanya. Kalau digabung jadinya, 请问 这里有卖帽子吗? Nah, itu dia beberapa kosakata dan kalimat yang bisa aku ajarin hari ini. Semoga mudah dimengerti dan semoga kalian makin semangat belajar Mandarinnya. Terima kasih.